Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Salam budaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Iki lur. Kita mereview dekatnya Barongan Pring. Atau dekatnya bekas pohon tebu ini. Kita berada di sini menyusuri jejak peradaban zaman kuno. Ini kayak hutan gitu loh ya lur tempatnya. Soalnya agak tinggi di pegunungan. Kayak di pegunungan gitu ya lur. Informasi dari warga katanya ada peninggalan zaman dahulu atau bilangnya itu punden berbentuk batu. Apakah ada? Kita berada di wilayah Kecamatan Jetis. Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto. Kita belusukan langsung. Ini kalau bilangnya itu warga itu bilangnya punden atau tempat keramat. Tempat keramat atau tempat sakral yang di bawah ini. Nah, ikuti terus channel kami. Kita belusukan di punden atau tempat keramat. Kita dapat informasi dari warga ini, katanya sumber kuno atau perceritaan. Apakah ada? Nah, kita sudah melangkah mendekati punden ini. Ini ada tandon lur. Ini ada tandon atau bilangnya itu tempat penyimpanan air yang di atas itu. Ini kawasan sini kayak pegunungan ya lur. Kenapa tuh bilang pegunungan? Ini pohonnya besar. Ini tanahnya kayak agak-agak kemerahan gitu lur. Yang di sebelah ini itu tandonnya yang di atas. Luar biasa ya lur, ternyata masih ada sampai saat ini. Ini Kecamatan Jetis. Kita berada di kawasan sini sangat unik sekali. Atau bilangnya itu belusukan. Tempatnya kayak gini lur, kayak bukit gitu lur, yang di atas sana. Ini sudah dibangun lur, luar biasa. Luar biasa sudah dibangun oleh warga sekitar atau bilangnya itu Desa Majolebak, Kecamatan Jetis. Ini di dekatnya pertirtaan. Ini luar biasa. Dusun Majogeneng lur. Ini ada keunikan yang di punden keramat ini. Ternyata ada akar yang melilit ke atas menjulang tinggi. Kayak gini lur. Ini kalau bilangnya akar ya lur. Nah ini kayak gini lur. Bagus sekali ya. Ribuan tahun ya. Kalau bilangnya itu bisa dikatakan bisa ribuan, bisa ratusan ya lur ya. Ternyata masih ada, tempatnya adem ya lur di sini. Ikuti terus channel kami, kita belusukan di kawasan wilayah Jetis itu tandonnya lur. Kemungkinan ini sumber lur, sumbernya ditarikan dari sini lur, kemungkinan lur, kemungkinan gitu. Atau bilangnya itu tempat mengisi ke tempat ini. Kita masih belusukan ke situasi dan yang ada di punden ini apa saja. Katanya ada peninggalan kuno, informasinya gitu loh, berbentuk batu. Lokasinya adem ya loh, dekat dengan pohon-pohon besar. Ini ada keunikan lur, ada kayak wayang gitu lur. Ini pohonnya unik sekali yang di sini.
ini bendol-bendol ya lur pohonnya. Itu kayak kolam gitu lho lurnya di sana. Nah, kayak gitu. Kemungkinan itu yang disebut pertelitaan. Ini pohon apa ya bendol-bendol? Gak uniknya juga ya yang di punden desa Mojolebta ini. Adem gitu lho. Anginnya silir-silir. Kita menuju ke lokasi. Katanya tempat sakral atau bilangnya itu papunden yang bau reksa. Informasinya gitu. Kita berada di wilayah ini sangat adem. Sangat adem. Kalau bilangnya itu adem apa? Pohonnya besar-besar lur. Nah ini kayak gini. Ini situasi yang di punden ini ternyata masih terjaga ya. Terjaga lestari, juga adem, sangat dingin. Apa saja kita menuju ke lokasi sana. Nah, ikuti terus channel kami. Kita belusukan di punden Dusun Mojogeneng, Kecamatan Jetis, Desa Mojolebak. Nah, ini ada keunikan tadi ya, lho. Rumahnya ada batu. Yang di sini. Nah, ini lho. Ini sudah di kemungkinan ini batu yang di punden ini. Ini tempat-tempat yang dikeramatkan. Kayak luar biasa ya yang di sini itu. Luar biasa apa? Ada batu-batu kayak batu bentukan alami gitu loh, Lur. Yang di sini itu. Apakah kawasan sini itu dulunya sebelum kerajaan Majapahit kita nggak tahu ya. Soalnya ini ada batu-batu yang sangat unik. Bilangnya itu kayak kendi ya. Atau bilangnya itu kayak apa ya. Ini ada satu dan dua. Yang besar itu kayak kayak bentukan, bukan pahatan atau pahatan ini lur. Yang si punden keramat ini ternyata masih dijaga dan masih lestari. Atau bilangnya itu masih syoko. Ada yang masih syukur karena apa? Ini ada bekas paduban. Nah, ini punden yang di wilayah Jetis, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto. Ini batu-batu kayak bentukan alami atau pahatan kita nggak tahu ya, lur. Ini pohonnya besar yang di sini, apalagi yang di sebelahnya. Besar sekali ya lur, luar biasa. Ini masih sakral dan sangat keramat. Ini punden yang bau reksa atau bilangnya sing babat deso. Kita nggak tahu namanya ya lur. Informasinya tadi itu yang bau reksa ternyata masih sakral atau masih sugo, masih diururi bilangnya gitu. Ternyata batunya bagus sekali ya. Kayak yang sebelahnya itu kayak batu jenis padas keras gitu loh, loh. Atau kayak ini loh, kayak alat penumbuk atau gimana ya. Apakah dulunya kawasan sini itu zaman sebelum kerajaan, soalnya banyak-banyak batu lur. Ini kayak batu-batu ukiran alami atau gimana ya, kita nggak tahu. Luar biasa. Oh ini dupa lur yang di sini, kemungkinan padupan ini. Kita tongkat ini. Oh, ini luar biasa, masih terjaga, masih lestari. Yang di Kecamatan Jetis, Desa Mojolebak, Dusun Mojogeneng, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto. Akhir kata, rahayu, salam Buddha. Wassalam. Salam jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan luhur Nusantara.